lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Tuan Guru Haji Abdul Aziz Al-Ansyari, yang sama-sama kita muliakan yakni Bapak Tuan Guru Haji Syarifuddin, yang sama-sama kita muliakan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dalam momen yang sangat berbahagia. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah berkat kehadiran beliaulah kita mampu menjadi insan yang berjalan di atas titian syiratal mustaqim. Bapak dan ibu yang saya muliakan, baiklah, acara pernikahan saudara kami yakni Kanda Haji Ahmad Zuliadain SH bin Haji Sahman Nasruddin Jeruaru Barat bersama Dinda Lala Andika Wulandari binti Lalu Jupri Ihsan Sunandi Esos sepapan dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan khutbah nikah. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari ayahanda Lalu Abdul Hamid. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم الصفاح ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيما شاب تزوج عج شيطانه قائلا يا ويلاه عصم مني وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العذب وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لهم الفاتحة.
Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Al-Ustaz Lalu Abdul Hamid. Selanjutnya, sahadatain, shalawat dan istighfar. Dalam hal ini, kami mohon kesediaan dari saudara kami, Ustaz Marta. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama ijab kabul dan seluruh rangkaian. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari yang sama-sama kita muliakan, yakni Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Al-Mukarramun Bapak Pemburu, Bapak Ibu, para saksi yang kabul, yang kami hormati dan kedua Bapak yang berbahagia. Sebelum ijab kabul akad nikah kita laksanakan, maka kami akan bertanya kepada kedua mempelai. Yang pertama adalah mempelai perempuan, saudari Lale Andika Wulandari, setuju untuk dinikahkan dengan Ahmad Zulyadain SH? Ya, setuju. Kemudian apa jadi mas kawinnya? Sebutkan. 18 gram emas 10.095.000 rupiah. Dan uang berapa? Dan uang 10.095.000 rupiah. Iya. Seperti itu mas kawinnya ya. Iya. Terima kasih. Ada paksaan untuk dilaksanakan pernikahan ini? Tidak ada ya. Iya. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan ijab kabul akad nikah. Siap. Kemudian ijab kabul akad nikah kita laksanakan. Ya. Insyaallah. Kita mulai ijab kabul akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Ahmad Zulyadai, saya nikahkan kamu dengan anak saya Lalu Andika Wulandari, mas kahwin 18 gram emas dan uang 10
Rp20.095.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lale Andika Wulandari dengan mas kawin 18 gram emas dan uang Rp10.095.000 dibayar tunai. Ya, sah. Sah, sama dulu. Sah, bu. Barakallahu. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akad. Kemudian mempelai perempuan tanda tangan akad. Tolong buat kemudian siap digodin. Bapak Wandi untuk menandatangani akta nikah. Siap digodin. Ya, dilanjutkan dengan dua orang saksi. Hadirin yang berbahagia, penanda tanganan buku nikah telah selesai dan selanjutnya penyerahan mahar atau mas kahwin kepada mempelai wanita dari mempelai laki-laki. Sekaligus penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerawang. Kami mohon kepada kedua mempelai untuk berdiri. Baik hadirin, kita saksikan bersama penyerahan mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dan kita semua mempunyai harapan yang sama. Mudah-mudahan kedua mempelai diberikan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin. Amin. Yang mesra dong Kak Tuan. Alhamdulillah. Gegeran Mio sampai akad nikah. Ya, alhamdulillah. Semoga kedua mempelai diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari doa yang diberikan oleh seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan buku nikah kedua mempelai yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerawang. Ini fotografernya pada kepo semua ya, dan ngerjain tatuan. Silakan. Awas. Gegeran tukang foto. Penyerahan buku nikah. Baik, kita saksikan bersama penyerahan buku nikah.
nikah kepada kedua mempelai. Tolong diperlihatkan kedua mempelai menghadap kameramen. Silakan dibuka. Alhamdulillah sudah sah sebagai pasangan suami istri dan kita semua berharap semoga beliau menjadi pasangan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, disilakan duduk kembali. Ayo makan dulu lah makanannya. Iya. Hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan bersama beberapa rangkaian acara pada malam hari ini. Dan selanjutnya marilah kita ikuti bersama dan mendengarkan nasihat perkawinan yang disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati, yakni Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Abdul Aziz Al-Ansori. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjat bersama hadirat ilahi yang telah memberikan kita taufik hidayah sekaligus nikmat iman dan kesehatan sehingga bau piring bareng-bareng berjamaah kita usaha sesederhana nanti dalam rangka kita sama-sama menghadiri satu acara walimatul urus atas pernikahan suara daripada anak-anak kita dengan iringan doa untuk berbidang kami dan selawat salam tentunya kita abadikan selalu kehadirat junjungan anak Nabi Besar Muhammad Sallallahu yang tentunya dengan segala upaya perjuangan beliau gereja supaya beliau menjadi saran bimbingan darurat tablik tausiah pada seluruh lapisan umat yang alhamdulillah hingga baru tembusnya dan seni buat terlepas daripada alam yang berlaku-laku masuk kepada alam yang terang.
para segenap jemaah sahabat kerabat keluarga majelis kalimat berbicara tentang pernikahan, perkahwinan, pernikahan adalah merupakan bagian daripada kehidupan lahir dan batin yang insyaallah yang memberikan rasa kedamaian sekaligus untuk mewujudkan ketentraman dan sekaligus untuk dapat pernikahan. Oleh karena itu, untuk tumpuk rasa sakit keluarga yang mana tadinya seperti ayat yang kalau kita baca dan kita gali dalam hati kita sungguh celocok tadi itu jadi harus saya nikah masa. Mempunyai satu sikap yang berakhlak dan betul-betul kita mempunyai pilihan yang pokok dalam menjalankan syarat-syarat. Demi terwujud merasa dan menyaksikan kehidupan kamu. Oleh karena itu, pernikahan adalah tidak terlepas juga merupakan penyempurnaan pergaulan kita. Karena sepanjang kita mempunyai satu pasangan, karena itu malah rasulah berbicaraan dan pandangan aduh sayang umat-umatku yang sangat membutuhkan itu miskin atau sayang juga bagi umat kepada yang kaum wanita yang menikahi membayar Rasulullah paman biaya Rasulullah saya sekeparan dengan parim sangsari penghidupan kesian gati apakah orang yang tidak punya harta benda londek. Apakah orang yang tidak punya keluarga pendek memenuhi penyelesaian saya dimaksudkan mereka menantikan ini Tuhan kuali saya oh umat saya singidir singatan berima belamar kami doang berarti sangat jadi kritis manusia. Semua juga kaum ibu, termasuk orang yang sangat menderita itu, walaupun dia berdendang, bersolek dengan segala macam cara, aruh-aruh beratnya rompah-rompah, orang menang. Dengan sing-sing gantin coba-coba sereng diri, oleh karena dengan syarat-syarat Allah dan mempelai diberikan produk oleh Allah tentu dengan kontrak paket yang diberikan karena itu mudah-mudahan di mana pernikahan yang dapat menghasilkan rasa kesempurnaan dalam segi perguruan hidup namun hal yang dua mempelai wajib mengenal dan mengetahui tugas wajib mengenal. Ya, mempelai laki bagi kepala rumah
Ojek penuh rasa tanggung jawab untuk membina rumah tangga dan rumah tangga yang bahagia. Bertanggung jawab pada setiap kota rumah tangga seperti tanda pangan rumah tangga dari tanah. Belajar berendok itu kewajiban bagi bapak. Ibu rumah tangga juga harus menyiapkan masyarakat di tanah sebagai ibu rumah tangga. Dan bakti atas kemampuan yang diberikan oleh Sang Pemimpinnya dengan segera itu panjang sedang berjalan dengan nama Isa Maria untuk keluarga rumah tangga yang bahagia cepat berakhir. Secara dasar pun tak sempat sempat